halfway through. And as it falls into him, you can see quite clearly he's onside, in between the two central defenders. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. Dikutip dari detik.com, Vietnam untuk pertama kali berhasil mengalahkan Indonesia di Piala AFF. Hasil manis itu didapat pada akhir era kepelatihan Park Hang-seo. Vietnam menjamu Indonesia di Maidin dalam babak semifinal leg kedua Piala AFF 2022. The Golden Star berhasil menang dengan skor 2-0 dan maju ke babak final. Ini adalah kemenangan pertama Vietnam atas Indonesia sejak perhelatan Piala AFF 1996. Vietnam sebelumnya kalah 3 kali dan 7 imbang, termasuk pada pertemuan semifinal leg pertama Piala AFF edisi kali ini. Piala AFF 2022 menjadi turnamen terakhir Park Hang-seo bersama timnas Vietnam. Ia menegaskan para pemain sudah berkembang pesat. Pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.